Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan channel saya, Sahabat Tani dan Peternak Indonesia. Channel menginspirasi anak negeri seputaran perkebunan, pertanian, dan tentunya dengan program pengembangan sapi di negeri tercinta ini. Teman-teman, rekan-rekan semuanya, sahabat peternak dan petani di seluruh penjuru tanah air. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa kita melakukan penghitungan sapi saat berpindah dari blok lamanya menuju blok barunya. Ini merupakan potret kegiatan kami setiap pagi, yaitu menghitung sapi dan memastikan populasi sapinya. Kemudian kita memastikan kondisi kesehatan sapi saat berpindah dari blok lamanya menuju blok berikutnya. Teman-teman, rekan-rekan semuanya, sahabat peternak dan petani di seluruh penjuru tanah air, pengembangan sapi di negeri tercinta ini merupakan salah satu upaya dalam menekan angka impor sapi dari luar negeri, angka impor daging dari luar negeri, sehingga tentunya Indonesia ke depan dapat swasembada daging nasional. Dan tentunya teman-teman, rekan-rekan semuanya, pemerintah, pelaku usaha, dan pengusaha di negeri ini tentunya mendukung program pengembangan sapi sehingga Indonesia tidak bergantung pada negara-negara lain, sehingga Indonesia ke depan maju dalam swasembada pangan. Oke, mungkin demikian teman-teman, rekan-rekan semuanya, lewat video pendek ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat dan tentunya menginspirasi teman-teman, rekan-rekan semuanya. Peternakan tanpa kandang menggunakan pita sebagai kandang dapat menampung 500 ekor sapi.